Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak beri tanggapan soal anaknya yang diduga ikut mempromosikan situs judi online. Deretan artis yang diduga ikut promosikan situs judi online bakal segera diperiksa oleh kepolisian. Dikabarkan, nama dari penyanyi sekaligus pelawak Ayu Ting Ting diduga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak beri tanggapan soal anaknya yang diduga ikut mempromosikan situs judi online. Abdul Rozak mengatakan bahwa anaknya tak mungkin terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Pria yang akrab disapa Ayah Ojak itu mengaku dirinya selalu percaya dengan anaknya ketika berangkat kerja. Ia pun juga mengetahui tempat di mana saja Ayu Ting Ting bekerja.